aku tak sedap badan. Aku rasa macam sakit sangat kepala ni. Aku duduk rumah pun aku takutlah seorang-seorang. Kau teman aku? Mana boleh? Takkan nak tinggal bini saya seorang-seorang kat rumah? Apalah tak boleh pula. Dia ni pun tak. Sekarang ni Kira cari aku pasal anak kau. Tak lama dah kau. Dah ada tarikh belum? Bila? Dah bagi dah kad dekat Tuan Rizal. Tuan Rizal tak bagi tahu ke? Oh, tak pula. Lupa kot. Apa nanti jemputlah datang majlis kita orang tu. InsyaAllah boleh. Nanti Amir lepas kahwin, jangan tunggu lama-lama tau. Nak cepat-cepat ada anak. Oh, tak tengok Syakira kalau dapat jumpa Raikal. Ya Allah. Dengan si Raikal ni pun suka sangat. Mesti. You? Nak kahwin, dia langsung tak kisah pasal saya. Alah, biasalah Anita, orang lelaki. Kalau dia dah dapat lebih cantik, tentulah. Syakira tu lagi cantik dari saya ke? Yalah, tak payahlah kau nak sedih-sedih. Kita ni orang perempuan. Kalau orang dah tak nak, kita jangan terhege-hege. Nanti orang ingat, kita tak ada harga diri. Tapi saya cintakan Amir. Alah, kau cari je orang lain. Orang lelaki ramai atas dunia ni. Hati saya ni hanya untuk Amir je, makcik. Habis tu, kau nak buat macam mana? Kalau tak dapat jadi isteri dia, dapat tengok muka dia tiap hari pun jadilah. Ya Allah, azab kau ni Anita. Makcik, boleh tak kalau saya nak sewa bilik kat rumah makcik?